Di Thailand, ya. Ada induk gajah dan anaknya terjatuh dengan posisi bertumpuk dalam sebuah lubang sempit. Evakuasi gajah begitu mendebarkan. Begini detik-detik petugas berjuang menyelamatkan nyawa gajah dengan memberinya nafas buatan. Beginilah kondisi induk gajah dan anaknya yang terjatuh dalam lubang sempit di lapangan golf Provinsi Nakhon Nayok, Thailand, Rabu petang. Si induk gajah sudah terlihat lemah bergerak dengan posisi kaki belakang masih di atas. Sementara anak gajah nyaris tertimpa badan ibunya. Petugas Taman Nasional yang berupaya menyelamatkannya sempat menangis melihat kondisi mengenaskan ini. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat kedua gajah. Sebelum diangkat, induk gajah dibius terlebih dahulu agar tak berontak. Setelah berhasil diangkat, masalah belum selesai. Petugas pun berjuang kembali menyadarkan induk gajah agar kembali siuman. Upaya pertolongan darurat pun segera dilakukan. Sementara anak gajah juga masih terjebak di dalam lubang. Petugas memberi nafas buatan ke induk gajah. Perutnya diguncang-guncangkan agar bereaksi. Petugas sampai berdiri di atas badan gajah agar pernafasannya kembali pulih. Setelah berhasil dikeluarkan, si anak gajah mendekati ibunya yang masih belum bergerak. Setelah petugas berupaya berulang kali, induk gajah kembali siuman dan dapat langsung berdiri. Momen indah ini disambut penuh haru dan tepuk tangan dari para petugas. Operasi penyelamatan gajah berlangsung selama 3 jam. Diduga gajah dan anaknya sampai terjatuh karena kondisi perumputan yang licin sehingga terperosok ke dalam lubang.